Empat pemancing yang hanyut akibat cuaca buruk dan enjin bot rosak berjaya diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Labuan di perairan Pulau 3, 15 Batu Nautika, Utara Tanjung Kubung, wilayah Persekutuan Labuan, kira-kira pukul 6.50 petang semalam. Timbalan Pengarah Operasi APMM Labuan, Komander Maritim Nur Bakari Abu Bakar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11 pagi lalu mengarahkan dua bot peronda untuk melaksanakan operasi mencari dan menyelamat SAR. Namun akibat cuaca buruk dan ombak yang tinggi, operasi disusuli dengan menggunakan kapal maritim. Kita telah berjaya menemukan bot dan juga mangsa di lokasi yang telah diberikan awal tadi melalui GPS yang telah disalurkan kepada kami oleh pihak mangsa sendiri. Dan keadaan mangsa, alhamdulillah, semua selamat. Semua mangsa Ali M. Yusof, 62 tahun, Wilfred Balang Singa, 38 tahun, Jamhari Bujang, 54 tahun dan Amri Ahmad Astor, 33 tahun, ditemui selamat. Menurut Ali yang juga pemilik bot, mereka keluar memancing Sabtu lalu. Namun keadaan ombak kuat dan hujan lebat menyebabkan mereka hanyut. Ombak besar. Besok dalam mak satu. Tiga biji ombak yang paling besar yang bergulung tu. Satu limpas, dua limpas, tiga limpas. Tapi dia masuk air. Masuk air, kena enjin kami orang. Matilah. Tapi sebelum kami hanyut, kami engkalah. Mereka tiba di JT APMM Labuan pukul 11 malam tadi. Salah seorang mangsa yang mempunyai penyakit darah tinggi dibawa ke Hospital Labuan untuk rawatan lanjut.